Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Syarifu Aziz. Masih dengan game Clash of Clans. Berikut adalah cara menyerang menggunakan lavalon, yaitu lava kombinasi dengan balon pada Tonehawk level 11. Baik, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya yang lainnya. Oke, kita lanjut ke videonya. Gas! Oke, seperti ini base-nya. Oke, kita terbangkan dulu satu lava ya, menuju air defense dari musuh. Ini untuk memancing CC dari musuh, guys. Oke, sudah keluar dragon elektro dari musuh. Iya, lavanya pecah, guys. Oke, kita turunkan minion agar naga elektro musuh datang ya. Kemudian kita bunuh di situ. Oke, archer. Naga elektro akhirnya sampai di pancingan kita, guys. Iya, kita turunkan archer queen di situ. Oke, kita jurus agar lebih cepat membunuh naga elektro dari musuh. Kita turunkan pengangkut batu, lava, dua lava juga, dan balon. Grand Warden. Oke, kita spell rage ketiga-tiganya. Iya, spell rage lagi. Tertinggal 4 spell hex. Oke, kita spell hex lagi. Kita jurus Grand Wardennya. Tertinggal 1 lagi spell hexnya. Oke, kita spell hex di situ. Kelemahan dari balon ini adalah itu ya guys, bisa tower ya, dimana dia bisa menimbulkan satu kerusakan pada gerumbulan balon ya. Oke, tertinggal satu defense dari musuh, masih ada archer queen di situ, hadapan dengan lava dan juga balon, akhirnya mati ditimpa oleh balon. Oke, dapatkah kita meratakan besi ini, guys, dengan waktu yang tersisa? Masih hidup ya Archer Queen dan juga Grand Wardennya. Epic sekali nih, guys. Lavanya pecah, guys. Ini sangat membantu perjuangan kita untuk meratakan besi ini, di mana balon ini kecepatannya sangat-sangat pelan ya. Oke, kita jurus overkill-nya. Iya. Oke, minion dan juga balon sudah hampir tiba di situ. Gerombolan anak lavalon datang terlambat, guys. Oke, itu tadi ya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya, guys. Oke, ini adalah base yang berikutnya, guys. Kita pancing dulu model-model base seperti ini. Oke, di situ banyak jebakan dan juga senjata tersembunyi, yaitu Tesla-nya. Kita bunuh satu-satu, guys, jebakan skeleton terbangnya. Tertinggal 4 spell hash dan juga 4 spell rage ya. Oke, kita turunkan 2 dan 1 lavalon di situ. Ikuti gerombolan balon dan juga pengangkut batu. Spell hex lagi, guys. Ya, spell hex 4-4-nya di situ. Tinggal 4 spell rage. Mampukah kita? Gerombolan balon menghancurkan Inferno Tower. Tertinggal 1 lava, 2 lava. Kita spell rage di situ. Iya, kita spell rage lagi. Kita jurus Vampire-nya. Tertinggal 1 lava lagi. Iya, akhirnya hancur musuh utama dari lava ya, yaitu air defense. Maaf, gerombolan balon menghadapi wizard tower, guys. Oke, barbarkingnya mengamuk sampai apanya terkena jebakan giant bomb ya. Oke, archer king kita mati.
Oke, masih dengan telaten membersihkan sisa-sisa bangunan selain pertahanan, guys. Tertinggal 1, 2, 3 dan gerombolan anak dari lava, pecahan dari lava ya. Dan minion archer dan beberapa balon ya. Ini hero-nya Gen Warden dan juga Barbar King masih hidup, guys. Beruntung sekali ya. Oke, rata, guys. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Oke, ini adalah base yang terakhir ya, guys. Oke, ternyata ada jebakan di situ, guys. Kita turunkan archer untuk membunuh jebakan-jebakan tadi. Oke, langsung aja kita turunkan lava, balon, dan juga pengangkut batu. Berhadapan dengan defense musuh yang sangat gehat, tapi tidak takut, guys. Kita hajar aja. Oke, kemarinnya masih belum jurus, guys. Kita spell rage di situ. Blok balon, tersisa satu lava lagi. Ya, akhirnya kita jurus spell Gen Warden-nya. Masih tersisa Iqlal tadi masih belum hancur, guys. Dapatkah kita menang ini? Melihat masih banyak defense musuh yang belum hancur. Oke, hancur, guys. Inferno Tower dan juga Town Hall-nya ya. Tersisa 1, 2, 3, 4 guys. 4 device musuh tersisa. Oke, hancur juga. Hancur towernya. Satu balon menuju Eager Artillery dan juga hancur tower dan cannon yang tersisa, guys. Oke, Barbar King-nya mengeluarkan jurus yang sudah habis. Tapi Igalater ini masih terus menembakkan pukulan kepada Barbar King, guys. Aduh, ini Barbar King-nya ditembakin terus, guys. Mati, guys, Barbar King-nya, guys. Ya, benar tinggal dikit ya. Aduh, gimana juga mati, guys. Bisakah ini menghancurkan Iqlal Artillery, sekawanan dari anak dari lava ini ya. Oh, hancur, guys, masih tersisa, guys, bangunannya, guys. Buset, gak kelihatan ya di atas ya. Ternyata minion dan anak-anak lavanya masih di situ ya, guys. Menghancurkan bangunan-bangunan yang tersisa. Oke, di Banjir Atri Queen terakhir terkena giant bomb, guys. Oke, jadi itu tadi cara serangan menggunakan Lavalon pada TH Town Hall level 11 ya. Seperti ini, di bawah ini komponen pasukannya. Bisa kalian tiru ya nanti ya. Baik, cukup sekian video kita kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, share, dan komennya ya, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.